gak aku tuh punya banyak banget permen tuh dari mana? Ada yang tahu? Ya, betul banget dari Arab. Nih, tahu gak guys? Ini tuh beneran just tip dari Arab tuh. Kalo yang bener. Kalian baca aja sendiri. Tuh, ada tulisan Arab. Nih, ayatul. Tuh, tulisannya ayatul. Kayak banyak banget gitu ya yang permen aku suka. Nah, ada permen karet, ada ini nih. Ada dua, terus ada ini. Terus ada pops, push, pop, ya. Terus ada ini, terus ada permen karet. Oke, langsung aja kita panggil ya. Ini dia, turis dari Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tuh beneran just tip dari Arab? Masih kalam-kalam. Aduh, aku gak bisa bahasa Arab lagi. Yaudah. Ini belinya harganya berapa? Wallahu a'lam. Berapa real? Mana li dafa'at mama? Aku jadi ngomong ibu. What's your name, ah? Dahlia, ha? Ini beli di supermarket mana nih? Asyaratu min Bidawud, supermarket Jambetana. Itu di sebelah mana ya? Jambetana. Makkah. Makkah. Oke, jadi ini dia tuh belinya tuh di Mekah. Jadi asli dari Mekah. Astagfirullahaladzim guys. Kan aku beli sama dia, terus sama dia dicopet sendiri guys. Yaudah yuk kita cobain ya. Yang pertama kita cobain permen karet terakhir aja deh. Ini. Ya, this. Apa ini? Bacanya apa? Juicy drop. Pop. Strawberry. Cara bukanya gimana? Waduh. Ini cara makannya gimana? Ya. Asam. Enak. Tapi asam. Wasam nih. Jadi campur aja asam sama asam jadi asin. Kok bisa ngomong bahasa Indonesia? Kan gak nanya. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi sebetulnya ya Dahlia tuh saudaraku. Jadi dia tante aku. Jadi aku harusnya manggilnya Tante Mazaya. Yaudah ya, itu pokoknya ya guys. Oke, jadi ini tante. Ada dua. Tante, tapi ini harusnya mau ditaruh di sini tante. Iya, jadi ini tuh rasanya strawberry tapi asem. Asem itu wasem nih. Yaudah lanjut ya guys ya, ini ada orang berisik banget dia minta yang ini. Shh. Ya, mari kita buka. Wait. Tuh. Ada warna pink, ada warna kesukaan aku. Gini getok. Ada warna gal bahlul. Jadi ini ada warna ungu, ada warna pink dan mau kita kamu cobain. Coba dulu. Rasa apa kasih lihat dulu. Ini warna ungu. Dan aku enggak tahu rasanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana dah? Dituang. Iya. Aduh. Pantes kok enggak asing sih. Nah, tuang. 5 rasa. Strawberry, blueberry, blackberry, black cherry, apple, lemon. Wah, lemon. Waduh, lemon nih. Sumpah rasanya aneh. Ini rasanya tuh kayak agak aneh gitu. Jadi bentar. Rasanya tuh kayak marshmallow bakar gitu. Marshmallow tapi yang dibakar. Sekarang kita cobain ini. Baca. Push pop. Mega push Lodan. Pop. Kita buka. Nah, kan ini kalau di Indonesia ininya ketutup ya. Bukan ditutupin. Oh beda, sumpah ini beda. Kan kalau di Indonesia kan ini kan harus diginiin kan. Ini kayak ada. Tuh. Gak bisa turun. Sumpah ini kayak ada apa namanya ringnya gitu di bawah. Udah buka aja. Buka. Per. Rasa apa ini? Oh cherry. Harus bersih untuk anakku. Enak. Sumpah sih ini yang the best sih. Best. Next. Cherry enak banget. Ini udah enak. Gila, kan? Enak. Jadi banget. Ini. Jadi ini tuh sama dua macam. Rasanya tapi sama. Enggak, rasanya enggak sama. Jadi ini yang berry, ini yang strawberry. Ini
guys ya. Balik berry. Ini rasa berry. Bisa. Yuk. Itu warna apa? Kuning. Bukan kuning nih. Ini hijau. Kita cobain ya. Baru ini aja udah gitu, apalagi ini. Campur. Ibu katanya buat anaknya, tapi kok masih ada plastiknya? Kayaknya sih nggak ikhlas nih, nggak ridho. Ini lebih enak daripada yang ini. Iya. Enakan yang ini daripada yang ini. Ini sama nih kan? Ini yang paling enak. Ini nomor satu, ini nomor dua. Mana yang belum semuanya? Yang belum permen karet. Permen karet. Cobain buat dear Quentin. Ini Ani udah sering. Udah kemajakan. Kamu kan udah lahir di Arab nih ya dari kecilnya. Mm-mm. Terus kamu tuh udah haji tuh udah berapa kali? Haji. Udah umroh. Ani tinggal di sana tapi umrohnya cuma sekali. Sumpah kayak Aisyah ngomongnya. Iya. Kenal sih. Enak. Asal coba yang kalah. Udah satu lagi makona. Bingung rasanya apaan, sumpah. Bingung. Udah cerita dong kalau di Mekah. Mekah tuh beda, enggak kayak di sini. Jalanan kayak sepi gitu. Kalau di sini kan rame. Iya. Yeah. Nah. Apa tuh yang paling hits di Arab tuh apa makanan? Kapsa. Itu makanan kayak nasi gitu. Kayak nasi mandi, tapi gak dimandiin. Kalian harus cobain nasi kapsa. Denger-denger, Dalia punya restoran loh, guys. Oh iya! Nama apa, Dalia? Yang mana? Bakso onta, dagingnya onta. Asli onta. Beda gak sama sapi? Beda. Dua-duanya. Salah satu. Enakan permen ini. Guys, kalau umrah kalian harus cobain baksonya Dalia. Bakso apa namanya? Di Jabalur. Bakso. Terus kayak ada museumnya gitu. Kayak yang terkenalnya di situ museumnya. Museum mana? Wahyu. Namanya ya. Jadi kalian kalau ke Arab sana ya, kalian harus cobain apa namanya? Bakso onta. Bakso onta, asli onta, daging onta. Ada juga bakso hamil, tapi lagi sekarang lagi gak ada. Halal ya tentunya. Oke guys, segini dulu ya video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Wow. Terima kasih dah. Syukron.